akhirnya ketemu juga sama wakil bupati. Waduh, piye tau ini dicariin loh Caimin sama warganya. Habis sejak 9 Januari lalu tuh tidak ada kabar nih kok, alias menghilang. Lumayan lama juga ya. Nah, ketika ditanya soal sanksi, jadi Gus Ipin ini katanya siap menghadapi hukuman. Kelihatan di Instagram tuh. Oh, oke. Okay. Pak, ini gimana Pak? Di Inggris atau di... Ada deh. Pak Bupati udah tahu. Itu dalam rangka apa sih Pak? Dalam rangka apa Pak? Enggak dalam rangka apa-apa, ya ketemu teman-teman. Pak Ibu memang tidak izin ya atau seperti apa sebetulnya? Ya ada deh, enggak usah jawab. Berkait ancaman saksi. Berkait ancaman saksi ya? Ya ada prosedur.